Adam Nuruddin nekat untuk memburu kedudukan podium pada saingan XEV di Jerez, Spanyol hujung minggu ini. Tiada misi lain yang disasarkan pelumba berbakat negara Adam Nuruddin apabila optimis untuk menaiki podium menjelang perlumbaan kejuaraan motosikal Eropah XEV Moto2 di Jerez, Spanyol pada hujung minggu ini. Pelumba kelahiran Batu Pahat, Johor itu yang sudah menaiki 3 kali podium pada saingan XEV musim ini menghuni tangga kelima dengan 74 mata selepas 5 pusingan perlumbaan. Bagaimanapun, pada edisi kali ini, pelumba berusia 23 tahun itu meletakkan sasaran untuk menamatkan musim ini dalam kelompok 3 terbaik keseluruhan. Selepas perlumbaan di Aragon, saya dapat peluang balik ke Malaysia dan turut meneruskan latihan sepanjang proses kuarantin bersama jurulatih secara maya. Jentera juga sangat-sangat bermakna untuk saya menjelang perlumbaan di Jerez nanti. Sasaran saya menjelang 2 perlumbaan di Jerez nanti adalah kembali menaiki podium. Sudah pasti misi saya adalah untuk merapatkan kedudukan semula di tangga ketiga keseluruhan dalam carta kedudukan Moto2, katanya baru-baru ini. Pada musim pertamanya di XEV Moto2 Eropah 2019, Adam yang dikenali dengan julukan Toyota itu menamatkan kempen di tempat ke-15 keseluruhan dengan mengumpul 15 mata. Tahun lalu, Adam menunjukkan peningkatan apabila mengumpul 79 mata untuk berada di tangga ke-7 keseluruhan 19 mata di belakang penghuni tangga ke-5 yang menjadi sasarannya pada musim berkenaan. Sementara itu, perkembangan yang baik serta berita gembira buat peminat pemotoran, Adam Nuruddin akan beraksi dalam kejuaraan motosikal dunia kelas Moto2 bagi menggantikan pelumba Petronas SRT Jack Dixon yang melakukan penampilan di kelas MotoGP menggantikan Morbidelli yang tercedera. Ini merupakan penampilan kedua Adam bersama Petronas SRT sebagai pelumba gantian. Sebelum ini, Adam menggantikan Superkick pada tahun 2019 dalam kelas moto yang sama. Sekaligus merupakan peluang keemasan Adam untuk membuktikan serta membuka mata banyak pihak tentang kemampuannya dalam mengendalikan jentera Kelex. Harap Adam dapat membuktikan sesuatu pada kita semua pada hujung minggu hadapan dan minggu ini.